Busur anak awan adalah busur yang mana disediakan untuk pemanah berkuda, iaitu panjang keseluruhan adalah 44 inci yang diperbuat daripada fiberglass, high strength fiberglass campuran berserta kayu, iaitu kayu balau. Di bahagian hujung itu dinamakan sia dan di tengah adalah handle, sebuah handle. Dan panjang keseluruhan untuk busur adalah telah dipasang 44 inci. Pada permulaan kita potong fiberglass sebanyak 39 inci dan senterkan pada kedudukan iaitu bahagi dua. Dan untuk hujung ke hujung kita perlu grind supaya bila epoksi, untuk nak lekatkan epoksi dengan siah, iaitu kayu kayu siah. Dan setelah selesai, handle diletakkan di tengah-tengah. Jadi untuk curing epoksi adalah selama 72 jam. 72 jam, selepas 72 jam baru kita buka clamp, dan setelah itu barulah finishing, proses finishing akan disediakan. Finishing biasanya kita menggunakan PU sebagai pembalut utama dan juga tali string untuk dibalutkan pada sia dan juga pada handle. Setelah siap kesemuanya, maka proses pembuatan tali pun berlaku, iaitu kita menggunakan Dacron, tali Dacron B55 yang menggunakan jig tertentu. Dan balutan kepada tali adalah sebanyak 12 balutan. Jadi tali digulung, dipintal dengan menggunakan teknik pembuatan tali khusus, dan setelah siap barulah tali tersebut digunakan kepada busur. Aroha adalah salah satu nama kepada busur, iaitu Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya adalah 5 busur, dan aroha merupakan salah satu busur yang bermaksud wangian. Dan aroha ni kita telah jalankan proses pembuatan busur ni adalah selama lebih kurang 5 tahun yang lepas, yang mana kita bermulanya di rumah. Bila pembuatan di rumah, maka terdapat sambutan yang menggalakkan. Jadi kita telah berpindah ke tempat yang lebih sesuai, iaitu di unit untuk pembuatan, iaitu di workshop. Sekarang kalau kita tengok macam-macam aktiviti anak muda kita buat sekarang, ada macam-macam games, tapi sekarang ni timbul kesedaran baru untuk memanah. Dan memanah bukan sebarang memanah. Kita berbeza daripada memanah moden, kita ambil memanah tradisional. Yang benda ini dua keadaan. Beberapa benda yang boleh kita tengok kepada permainan memanah ni, untuk kesihatan boleh, untuk kita punya isi masa lapang boleh, dan untuk kalau daripada untuk orang Islam sebagai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memanah. Jadi benda-benda inilah yang memberi motivasi kepada kita untuk teruskan dalam pembuatan busur ini. Yang mana saya rasa di Malaysia benda ini masih baru. Di Malaysia benda ini masih baru. Di luar negara dah lama dah orang akan memanah, dan bukan sekadar untuk isi masa lapan, tetapi juga sebagai untuk ketenangan. Kita boleh pupuk nilai-nilai murni dalam diri kita untuk melalui aktiviti memanah ini. Orang semua ni background engineering. So as an engineer, bila you tengok satu benda, you rasa nak buat anything, kata ini aku boleh buat, ini aku boleh buat, ini aku boleh buat. So kita cuba buat. Dan dalam masa sama kita orang ni pun ada ramai kawan-kawan. Kita cuba buat, kemudian ada yang berminat. Okey, tak apa, buatkan untuk saya. Kita bagi, buat-buat patah. Kita buat lagi, buat lagi. Lama-lama, mulut ke mulut. Mereka cakap, semua nak. So, dan secara tak langsung, kita orang pun resign kerja. Engineer, resign kerja buat benda ni. Asal permintaan ramai, dan benda ni pun kita nak buat benda yang orang tak buat lagi. Industri yang mana di Malaysia memang susah untuk buat benda ni. Yang challenge ni apabila kita buat tu,
ia patah. So bila patah, itulah challenge kita. Kita kena buat sehingga benda tu jadi perfect. Dan ketepatan pun kita, sambil kita buat tu, kita uji. So macam mana kita uji, kita panggil pemanah-pemanah Malaysia yang terhandal apa semua. So kita bagi dia orang cuba. So daripada situlah kita akan develop kita punya panah kita sampai jadi sempurna lah. Sehingga boleh, yalah, sehingga dia orang puas hati, kata benda ni kita boleh pakai. Itu yang challenge kita nak kena, yang kita orang yang mencabar. Kepada mereka yang berminat untuk menceburi bidang pembuatan busur ni, pertama sekali kena minat. Minat yang sungguh-sungguh. Tak kira lah di mana, apa background awak, apa background kita, apa pelajaran kita, tapi bila kita ada minat, kita boleh, semua benda akan berjadi, akan apa ni, semua benda akan dapat kita buat. Bila kita pupuk minat ini, akan dilorongkan cara yang terbaik untuk kita buat. Walaupun benda ini bagi kita orang baru, baru saja benda ni, tapi dengan minat, dengan minat pasal benda ni, benda ni akan jadi lebih mudah untuk dibuat. Lagipun kepada mereka yang berminat benda ni, pasaran untuk busur ini terlalu luas. Terlalu luas. Araha saja pun tak sempat untuk cater the market untuk busur ini, untuk market tempatan, apatah lagi market di luar negara, yang mana ramai orang-orang luar daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Australia, ramai yang mahu jadi agent-agent kami. Itu pun kami tak sempat nak cater. Jadi ini peluang yang bagus untuk siapa-siapa yang mahu menceburi bidang ini. Goreng yang tak ada imagine, tapi kita buat sendiri masa tu. Kita cari bulu, kita ikat hujung-hujung dan kita shoot ayam. Semua sakit. So memang tak pernah sangka buat kerja macam ni. Dan asal-asal pun kalau kita tengok, kita belajar pun, mana ada tulis cita-cita nak jadi pemanah. Cita-cita nak jadi boyer. Apa dia? Mula-mula tahun pertama nak jadi polis. Tahun kedua jadi bomba. Cikgu. Doktor, lawyer. In the end, okay. In the end jadilah juga engineer. Tapi sekarang semua tukar profession. Jadi boyer. Kita harap Aroha ni adalah merupakan pencetus kepada industri pembuatan busur di Malaysia. Itu yang kita cuba sampaikan. Ini adalah Turkish Blender Turbo daripada Aroha X1. Part daripada busur ni adalah, ni adalah handle, iaitu ni adalah ring, dia punya lengan dia, dan sini adalah siap. Jadi ini keluaran Aroha yang terbaru. Ini adalah tali, dan ini saya nak tunjuk bagaimana cara untuk memanah. Ini adalah arrow, dan saya pegang yang betul adalah di sini. Yang dibutuhkan kita adalah 45 degree. Untuk kaedah thumb, iaitu thumb draw, menekam menekan jari, ibu jari, arrows diletakkan pada sebelah sini. Dan dimasukkan arrow, seterusnya masukkan pada knocking. Yang dibutuhkan adalah 60 degree. Jadi tangan kita, itu jari kita, letakkan di sini, bengkokkan di sini, dan untuk menekan jari tumbuh. Ini adalah locking, dan ini adalah release. Dan kita menunjukkan cara untuk nak tarik, dia tumbuh.
ni dah ni kering pun di sini. Keluar yang sini. Dan lepas. Itu adalah bagaimana sebuah titik untuk kat dalam kemana.